Buah anggur, ada yang berwarna hijau, merah atau hitam. Tidak hanya rasanya yang enak, manfaat buah anggur untuk kesehatan juga tidak sedikit. Manfaat anggur bisa didapatkan baik ketika dimakan mentah atau setelah diolah menjadi jus, jelly, selai anggur, dan bentuk olahan lainnya. Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel Belajar Bareng. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Inilah 8 manfaat buah anggur bagi kesehatan. Buah anggur mengandung polifenol, yaitu senyawa pemberi warna cerah pada buah. Kandungan antioksidan polifenol dalam buah yang sudah ditanam sejak 6.000-8.000 tahun lalu ini, memberi tubuh perlindungan dari penyakit dan kerusakan akibat faktor lingkungan, serta membantu melawan radikal bebas. Beragam manfaat buah anggur untuk kesehatan. Ada beberapa manfaat buah anggur yang bisa Anda rasakan, di antaranya. 1. Mengatasi gangguan pembuluh darah dan jantung. Kandungan polifenol di dalam buah anggur diyakini mampu membantu mencegah gangguan jantung, melawan radikal bebas, memiliki efek anti radang dan anti platelet sehingga mampu menurunkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi dan aterosklerosis, serta menunjang fungsi endotel. 2. Mencegah penyakit kanker. Kulit dan ekstrak biji buah anggur mengandung bahan alami yang mampu membantu memperlambat atau mencegah berbagai jenis kanker, termasuk mulut, esofagus, faring, paru-paru, endometrium, usus besar, pankreas, dan prostat. 3. Mengurangi gejala insufisiensi vena kronis. Selain mencegah kanker, ekstrak biji buah anggur juga bisa membantu mengurangi gejala insufisiensi vena kronis, seperti kaki terasa berat, lelah, tegang, nyeri, dan kesemutan. Menurut penelitian, ekstrak daun anggur tertentu mampu mengurangi kaki bengkak setelah 6 minggu. 4. Menurunkan tekanan darah tinggi. Menurut penelitian, kandungan antioksidan yang tinggi di dalam buah anggur bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, buah anggur juga tinggi akan kandungan kalium yang membantu menghilangkan efek natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tinggi bisa dikurangi. 5. Meningkatkan daya ingat. Penelitian menunjukkan bahwa buah-buahan yang kaya akan antioksidan bisa membantu mengurangi stres oksidatif sehingga memperlambat penuaan, meningkatkan kinerja memori verbal dan fungsi motorik, serta mengatasi gangguan saraf otak, misalnya pada penyakit Alzheimer. 6. Mengurangi risiko diabetes. Sebuah penelitian menunjukkan, konsumsi 3 porsi anggur, blueberry kismis, apel, atau pir per minggu, dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2. Anggur termasuk buah yang tinggi kandungan antioksidan, hingga diyakini baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. 7. Melindungi retina mata. Menurut penelitian, buah anggur yang dikonsumsi secara teratur bisa membantu mencegah terjadinya gangguan pada retina mata, misalnya degenerasi makula. Mengonsumsi ekstrak biji anggur juga dapat membantu mengurangi stres pada mata akibat melihat sinar yang terlalu terang. 8. Memperlambat penuaan. Buah anggur juga mengandung resveratrol yang bisa membantu mencegah penyakit degeneratif, mengaktifkan gen panjang usia dan membantu sel hidup lebih lama. Selain itu, anggur juga mengandung lemak tak jenuh ganda, seperti asam lemak esensial linolenat yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas kulit. Ada berbagai manfaat buah anggur untuk kesehatan, sehingga sayang melewatkan buah ini ke dalam daftar menu makanan sehat sehari-hari. Apalagi buah anggur mudah didapatkan dan bisa dikonsumsi secara langsung, sehingga praktis untuk menu sehari-hari. Sumber ini dikutip dari halaman alodokter.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat.